Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu perbuatan yang jika aku mengerjakannya maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Maka Rasulullah menjelaskan kepada dia. Rasulullah kata, "Zuhudlah terhadap dunia, nescaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya seluruh manusia akan mencintaimu." Ketika kita mula mengurangkan rasa cinta kepada dunia, kita akan mula dianugerahkan mencintai Allah. Ketika hati kita mula mencintai Allah, ketika itu Allah akan mengkurniakan dan menyelesaikan segala perkara kepada hamba-Nya yang dicintai. Kadangkala manusia dia terlupa. Dia kata, "Apabila aku tidak menghala kepada dunia dan aku asyik menghala kepada akhirat, bagaimana dunia?" Mereka lupa ketika manusia itu dan seorang hamba itu semakin hampir kepada pemiliknya, semakin percaya kepada pemiliknya, semakin mencintai pemiliknya, mustahil pemiliknya itu akan meninggalkannya.